wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Selo. Hari ini aku ngasih resep terbaru. Siapa ya pecinta cabe? Nah, kalian biasanya goreng ikan, goreng apapun, goreng lain-lain. Tapi hari ini aku beda. Aku akan menggoreng cabe, yaitu cabe goreng crispy. Jadi mungkin kalian bisa gunain cabe rawit atau cabe merah atau cabe yang lainnya. Tapi karena aku di kulkas ada ini sama cabe merah, tapi masih di freezer, aku nggak mau naruh. Nah ini dicuci bersih terus dikeringin gitu. Kalau kalian pengen apa? Pengen dibelah, buang isinya nggak apa. Tapi namanya cabe crispy. Jadi ini semua digoreng. Oke, lihat aja bahan-bahannya yang udah aku siapkan. Gampang banget. Kalian juga harus kreatif ya, oke? Nah, aku udah siapkan. Di sini ada cabai hijau. Ini cabainya nggak terlalu pedes banget. Bisa kalian juga pakai cabai rawit lah. Udah dicuci, udah dilap kering. Dan aku nanti tepungnya akan campurkan dengan sedikit wortel cincang, satu telur, sama aku pakai tepung tempura. Jadi kalian bisa pakai tepung yang crunchy-crunchy seperti itu, yang renyah itu ya, KFC atau apa itu. Nah, karena aku cuma makan ini, jadi aku selingin sama kembang tahu. Jadi ini juga nanti bisa dicampur dengan tepung, bisa digoreng bareng juga nggak apa-apa. Buat campuran gitu ya, biar ada selingannya, karena aku kalau makan cabai aja ya nggak bisa. Oke, sekarang aku akan kasih tahu caranya gimana. Nah, pertama siapkan apa? Wadah ya. Ini kacau telurnya. Maksudnya dibelah telurnya, terus ini ditaruh wortelnya. Oke. Semuanya dan kita kacau. Harus yang kalis ya, ngacaunya itu. Biar merata. Oke. Terus kita tambahkan tepung tempura atau tepung KFC atau tepung apa aja sesuka kalian. Kalau ini pakai tepung seperti ini ya, pakainya tepung tempura. Misalnya ini tepung tempura. Jadi aku gunainnya secukupnya aja. Dikira-kira dewe cah. Secukupnya ya. Oke. Oke. Segitu aja. Terus kita aduk. Kalau sekiranya kok terlalu kental banget, kita tambahkan sedikit air juga nggak apa-apa. Sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak. Dikira-kira ya nyemak-nyemak gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kenapa aku taruh ini cincang wortel? Biar warna teksturnya tepung itu nggak putih semuanya. Jadi ada warnanya memerah-merah gitu, bagus. Sama teksturnya lombok kan hijau, jadi ada warnanya yang beda gitu. Nah, ini kayaknya udah cukup. Yang pasti dikira-kira pelan-pelan taruh airnya, jangan terlalu banyak banget, jangan terlalu encer banget, karena nanti tepungnya nggak bisa menempel di lomboknya dan tekstur lomboknya crispy itu nggak benar-benar crispy gitu. Nah, ini seperti ini, diaduk sampai merata tuh kan warnanya, ada warnanya bagus, ada wortelnya gitu. Nah, panaskan wajan ya, taruh minyak secukupnya. Sebenarnya sih harus banyak minyak ya. Oke. Harus panas banget ya, nggak boleh nggak panas, taruh. Sambil nunggu ini apa, minyak panas, kita lomboknya dulu ya, lomboknya dulu. Seperti ini kita lumurin. Suaranya pakai tangan ya, biar merata. Udah cuci tangan. Mantap. Kalian juga bisa dipotong ya, tapi aku pengennya tuh panjang-panjang, pengen coba seperti apa kalau panjang-panjang itu. Pasti dilumurin, jadi rada sedikit repot, belepotan, tapi nggak apa-apa. Nah, kita maaf ya tadi nggak ke video, lupa malahan. Jadi kalian bisa tahu kan seperti ini.
Maaf banget tadi bener-bener aku tuh tehnya udah neken, cuma nggak keteken. Oh my god. Ya pasti kalian paham kan ini. Maaf ya agak sedikit-sedikit videonya. Panjang-panjang gitu. Enak banget ini panjang-panjang. Sengaja aku panjangin, tiap dagingnya juga bagus. Kita tunggu sampai rada kekuningan baru kita angkat. Nah, ini udah mau kuning ya. Jadi aku angkat ini udah kita kekuningan begini, diangkat. Wah, panjang-panjang banget. Karena lombanya panjang ya. Jadi meletek-letek gitu ya, karena capeknya itu. Jadi hati-hati kalian kalau goreng. Kita kan. Maaf tadi kesekip sedikit karena aku lupa nyalain videonya. Tinggal tungguin aja. Ini kalian panas. Enak banget ini. Nah, aku akan lanjut. Maaf, tadi keskip pertama kali pas masukin. Nah, sekarang cabenya aku potong. Jadi sekarang versinya yang setengah ya. Tadi kan panjang-panjang, sekarang yang setengah-setengah. Karena aku potong seperti ini. Harus tersalut ya, biar nggak meletek-meletek. Harus pelan-pelan ya, kayak gini tuh udah telaten. Letek-letek. Terus tadi ada tahu kembangnya juga biar komplit ya, karena aku cuma makan cabe aja nggak bisa. Fix banget, pas pokoknya tadi. Oke, selesai. Kita cekong. Nah, akhirnya udah mateng ya. Ini cuma sebagian aja yang udah matang. Nah, seperti ini teksturnya tuh. Ini crispy banget. Dan sekarang aku akan cobain. Mantap banget nih. Nah, akhirnya udah aku goreng. Aku pengen cobain karena baru pertama kali ini, karena ini tadi nggak ada apa-apanya, jadi aku akan cocokin sama saus tomat. Karena saus kak udah capek ya, jadi aku mixin sama saus tomat kayak gini. Karena asalnya susah ya. Oh my god.
cobain gitu aja. Oke. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Enak ternyata. Jadi rasanya tuh pedasnya tuh nggak terlalu banget pedas, crispy dan tepungnya enak. Kalau goreng cabe jangan dibuang isinya, enak. Enak banget ternyata, dicolokin sama saus. Nendang dah, nggak buat tahu. Nikmat sekali. Bentar ya. Ini juga enak banget ya Allah. Kalian harus coba pokoknya. Gak coba rugi. Gak nyangka aja ternyata enak banget cabe digoreng. Mantap man. Nendang harus pakai saus tomat. Nyambi ya, ini masih ada tepungnya. Enak. Nggak cobain dulu Jim. Enak banget. Nyambi sama saya, harus cobain. Aku nggak tahu karena belum makan siang. Oke, aku lanjutin karena masih ada yang tahu juga. Oke. Ini benar-benar keren banget. Gede banget, ini panjang-panjang. Bagus kan? Makasih udah nonton. I love you all the time.